Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adidul. Kita mau cari kerang-kerangan lagi guys. Ini tepatnya jam berapa ini guys? Jam sekitar jam 10 pagi guys. Ini kita mau cari kerang-kerangan lagi di hutan bakau guys. Sekarang kita mau cari titik kerang yang lumayan banyak ya guys. Siapa tahu bisa ketemu lokasi kerang yang lumayan gitulah pokoknya. Ayo, okay guys, let's go. Dan kita sudah sampai di lokasinya di area pepohonan bakau ini guys. Coba kita sebentar cari di akar-akar pohon bakau ya guys. Kita cek-cek dulu di sini contohnya guys. Kita cari-cari dulu di sini guys. Siapa tahu kan ada. Jadi kita mau cek-cek dulu guys. Oke guys. Tonton videonya sampai selesai guys. Langsung aja guys. Kita cari-cari kerangnya. Cari yang timbul-timbul dulu ya guys. Ini yang satu guys. Coba cari lagi guys. Ini ada lagi guys. Dua ekor kayaknya. Kita lanjut cari guys. Masih ada yang timbul-timbul guys. Pelan-pelan aja. Cek-cek lagi guys. Wah, lumayan panas di situ guys. Oke guys, kita pindah lagi guys karena di situ tadi kerangnya kurang guys. Jadi kita cari spot-spot lagi guys. Yang siapa tahu ada titik yang banyak kerangnya gitu guys. Coba kita coba gali-gali di sini ya guys. Oke guys, ini ada satu ekor. Ini ada lagi guys. Guys, kita cari kerangnya. Nah, ini ada lagi guys. Sini ada lagi.
guys. Kayaknya nih ada isinya guys. Yes. Dan ini lagi ada guys. Kita coba cari dulu guys. Di bawah pohon-pohon bakau seperti ini guys. Airnya guys. Nah, ini enggak kelihatan guys. Ada 3 guys. 1 2 3. Nih, 1. Guys. Ini satu. Oke. Yes. Oke guys, dan ternyata di sini udah agak berkurang guys. Nggak tahu nanti kalau di situ guys. Jadi aku mau pindah dulu ke arah sana dulu guys. Di pohon-pohon bakau itu. Ayo kita langsung ke situ guys. Nah, disambut pohon guys. Pertama. Dan yang terakhir guys. Kita cari yang timbul-timbul dulu guys, nanti kalau sudah agak berkurang baru kita gali-gali pasir guys. Nah, ini adalah guys. Kelihatan guys. Coba ini. Oh iya guys. Buka ekor guys. Ini lagi guys. Kita masukkan ke ember dulu guys. Oke guys, dan kita coba mau lanjut ke arah pohon bakau yang di sana itu guys. Tahu di situ juga ada guys. Nanti kita gali-gali ya guys. Thank you.
Coba kita cari-cari di sini, guys. Kayaknya di sini adalah, guys. Guys. Ini aku di bawah pohon bakau ya, guys. Pohon bakau besar. Ini banyak cangkang kerang. Mati-matian gitu, guys. Nah, ini adalah, guys, buah. Mantap lah pokoknya spot ini, guys. Ini spotnya, guys. Wih, mantap. Belum sampai ke sana kita, guys. Kita cari-cari di sini aja dulu, guys. Banyak kerangnya mati di daerah sini, guys. Coba kita ke atas ini, guys. Ke arah situ. Guys. Tiga, guys. Kita masukin. Nah, ini adalah, guys. Guys, kita pindah posisi lagi, guys, karena di sini udah kita aduk semua, guys. Nanti kita ke situ, guys. Tapi kita ke sana ke arah sebelah dulu, guys. Ini. Coba kita ke arah sini dulu, guys. Nah, ini ada satu, guys. Ini ada satu, guys. Oke, lanjut, guys. Kita muterin dulu. Ada, guys, kosong. Coba kita lihat sini. Ada yang timbul atau tidak? Nah.
guys. Emang kerang-kerangan itu sukanya di tempat yang berteduh ya guys, karena kalau di tempat yang terbuka itu guys, dia cepat mati guys karena kepanasan. Guys, 3. Aku rasa air sudah mau pasang ini guys, mau naik. Kenapa dulu guys? Takut tertimbun lagi. Mantap. Udah lumayan guys. Kita mendekat ke sini guys. Nah, ada ini ada dua guys. Kita masukin dulu biar lagi. Lagi guys, ini yang timbul. Nah, lagi guys, dapat 5 biji pas di akar pohon bakarnya guys. Sisinya banyak akar-akar bakau guys, susah. Banyak di sini guys. Mati. Harusnya bikin alat ini guys. Tuh, tempat yang seperti ini. Enak nyari kerang kalau begini guys, nggak terlalu pindah-pindah. Guys, lumayan guys hasilnya. Masih lama kayaknya guys, kita lanjut cari aja. Nah, ada lagi guys. Seru banget guys nyari kerang kalau begini, gak kerasa gitu guys.
kerangnya agak lumayan besar. Ini yang tinggal guys. Anaknya mati guys. Angin guys. Tandanya air udah mulai naik guys. Kosong. Kita kesini lagi guys. Wah. Timbul guys, nggak kelihatan. Wih. Oke, kita mulai dari bawah lagi guys. Ini udah lumayan nih guys. Kita mulai dari bawah sini dulu guys. Oke. Kita guys pohon. Alhamdulillah. Kita coba cungkil-cungkil guys. Nih ada satu guys. Oke guys, kita rasa ini sudah cukup ya guys. Kapan-kapan kita datang ke spot ini lagi guys. Dan ini juga airnya sudah mulai naik guys, angin sudah mulai kencang. Kapan kita kesini lagi guys? Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi guys. Oke guys, seperti biasa kita mau pulang dulu guys, karena ini juga sudah siang. Jadi dan ini juga airnya sudah mulai mau pasang guys. Dan angin juga sudah mulai kencang. Dan ini juga hasilnya menurut aku sudah cukup banyak ya guys. Jadi ikuti terus video Adul. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa kalau sudah dicuci. Oke guys, langsung aja kita pulang guys. Guys, dan ini laut sudah mulai pasang. Ini sudah siang hari guys. Ini airnya sudah pasang guys. Kita lanjut pulang guys. Oke, terima kasih guys telah menonton video Adul. Dan jangan lupa ya guys, nanti di like, di subscribe dan di komen ya guys. Oke, kita lanjut menuju ke rumah guys.
Mixer kita mau kita cuci dulu guys. Kita masukin air dulu guys. Kita aduk-aduk lagi guys. Ini udah agak bersih guys. Oke guys, seperti biasa video kita kali ini kita akhiri dulu, cukup sampai di sini guys. Kapan-kapan kita berburu kerang lagi atau hewan lainnya guys di laut. Tuh, hasil kita berburu hari ini cukup banyak guys. Dan oke guys, jangan lupa ditekan tombol like, subscribe dan komennya guys, supaya seperti biasa channel Adudul bisa berkembang guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.